tahu suami kamu buat balik dekat kamu. Apa hak kamu? Pergilah maklum pada qadi, qadi akan tolong selesaikan untuk kamu. Faham tak maksud saya? Gunakan channel yang betul. Boleh, tak ada masalah apa. Ada hak kamu sendiri, hak nafkah kamu, dia tak tunai hak nafkah kamu, kamu pergi report. Sepatutnya dia bagi nafkah, dia bagi nafkah. Orang lelaki-lelaki tentang nafkah dia tak terlepas tentang, walaupun isteri dia kerja. Dia tak kerja, isteri dia kerja. Wajib nafkah tetap suami kena bagi kat isteri. Tetap tak terlepas. Dia sakit, dia tak boleh bagi nafkah. Dia tuan-tuan sekalian, waktu tu dia kira berhutang, dia kena pergi cari siapa boleh tolong bagi nafkah kat suami, kat isteri dia. Nanti bila dia sembuh banyak balik sebab dia terhutang nafkah. Nak cerita macam tu? Tetap ada hak seorang isteri. Dan tuan-tuan, bila hak dia tak dipenuhi, maka dia boleh pergi berjumpa dengan qadi ataupun orang yang boleh selesaikan masalah dia. Dan itu dia tak kira sebagai mengumpat. Mengumpat ni, bila dia bercakap satu tentang orang lain yang tak ada manfaat percakapan tu pada orang tu. Faham tak? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ni masih dalam mood raya nampak gaya ni. Mana pun samalah tuan-tuan, orang duk masih duk beraya lagi. Ya ala kulli hal, kita syukur pada Allah sebab kita dapat hadir pada malam ini dan kita nak sali ala Syed Muhammad membincangkan satu perkara yang sangat sesuai untuk kita bincangkan selepas daripada Ramadan ni tuan-tuan. Sebab ada perkara-perkara yang terkait dengan terbatalnya pahala-pahala amalan kita ni. Nah, kita duk sibuk waktu bulan puasa hari tu tuan-tuan, takut melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi kita tak pernah terfikir perkara-perkara yang memadamkan pahala puasa. Nah, salah satunya tuan-tuan ialah yang Nabi SAW sebut, kam min sa'im ma laysa lahu min siyamin ila ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapang dan dahaga je. Kenapa yang jadi puasa ada, pahala tak ada? Dua perkara kata ulama. Yang pertama sebab syirik pada Allah. Syirik. Syirik ni yang pertamanya dia panggil dua jenis syirik. Satu syirik akbar, satu syirik asgar. Ataupun syirik jali, ataupun syirik khafi. Syirik akbar atau syirik jali, ini syirik yang terang-terangan menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Maka yang ni tidak ada lagi tuan-tuan sekalian, sali Allah Syed Muhammad, maksudnya pahalanya sudah pasti dipadamkan oleh Allah. Yang keduanya tuan-tuan panggil syirik asgar ataupun syirik khafi, yang tersembunyi, syirik kecil ataupun syirik tersembunyi. Yang ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab mengharapkan balasan daripada selain daripada Allah. Dia daripada Allah pun dia nak juga pahala. Dia solat, dia puasa sebab dia nak pahala pada Allah. Tapi pada masa yang sama dia nak juga daripada makhluk yang lain. Dia harap pujian. Faham tak? Dia harap orang kata dia bagus. Dia takut kejian manusia. Ini tuan-tuan perkara-perkara yang menyebabkan hilang pahala dia. Gugur akidah dia? Tak. Akidah dia tak gugur. Tetapi yang gugur adalah pahala-pahala dia. Tuan-tuan, sedia ada semangat itu yang pertama. Perbuatan yang menyebabkan hilang pahala dia. Yang kedua, sedia ada Syed Muhammad, ulama sebut, apakah perkara yang menyebabkan hilang pahala-pahala amal dia?
ialah kerana dalam keadaan dia melakukan amalan, dia juga melakukan kemaksiatan. Ini baik dia buat, maksiat pun dia buat juga. Sadiqlah Sayyidina Muhammad. Nah. Antara je tuan-tuan apa dia? Antaranya ialah disebut sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalimatin khabithatin. Kalimatin khabithatin. Maksud dia apa? Kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang buruk. Alhamdulillah. Ini yang akan memadam pahala amal. Jadi, malam ni insyaAllah kita nak keluar sikit. Ustaz Syahmat, daripada perbincangan kita pada setiap bulan, kita duk bincang tentang hadis 40 Imam Nawawi. Hari ni nak ambil spesifik perbincangan kita tentang dua kalimat. Yang pertama dia panggil kalimatin tayyibatin, kalimat-kalimat yang baik. Dan yang kedua kalimatin khabithatin, kalimat-kalimat yang buruk. Apa yang kita nak bincang pada insyaAllah dua perkara ni tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat, yakni wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik, kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik adalah sebagai sebatang pokok yang baik yang pangkalnya, yakni akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dia, yakni Allah, dia, yakni pokok tersebut, mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, yakni mendapat pelajaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sambung lagi, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin tuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan bandingan, yakni kalimat yang jahat dan buruk, samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Tuan-tuan, Allah biasa buat dekat kita ni tuan-tuan, nak mudah kita faham, Allah akan buat perbandingan-perbandingan yang mudah untuk kita tengok. Allah sebut kalimat yang baik, perkataan-perkataan baik ni, dia macam satu pokok yang akar dia, tunjang dia kuat. Bila tunjang kuat ni tuan-tuan, pokok tu tak mudah tumbang. Dia kuat dan subur. Dia akan naik makin tinggi, makin tinggi, bercambah buahnya, bercambah kebaikan-kebaikannya. Orang dapat berteduh dengan dia, orang dapat mengambil manfaat daripada buah-buahannya. Binatang-binatang boleh mengambil manfaat daripada benih-benihnya. Tu orang yang disebut sebagai kalimat-kalimat yang baik. Berbeza pula dengan kalimat yang buruk. Apa jadi tuan-tuan sekalian? Mula-mula sekali tunjang dia pun dah buruk dah. Tunjang dia buruk, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mudah tercabut akar dia, tidak ada tapak untuknya, kekuatan untuknya terus hidup. Maksudnya apa? Tak jadi manfaat apa-apa. Nah, pokok buruk ni tak ada manfaat apa-apa. Demikian Allah menggambarkan perbezaan di antara dua jenis kalimat atau perkataan, yang baik dan yang buruk. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang firman Allah, masalan kalimatan tayyibatan, perumpamaan kalimat yang baik, dia mengatakan iaitu kalimat la ilaha illallah. Asah sekali. Yang nak jadi kalimat yang baik ni, punca dia, tapak dia tuan-tuan, ialah kalimat la ilaha illallah. Hebatnya kalimat ni tuan-tuan, sehingga apa yang tuan-tuan buat semua boleh jadi ganjaran pahala. Ni tuan-tuan duduk kat sini. Duduk ya. Bukan sekadar duduk, makan si lemak lagi. Bukan sekadar makan si lemak, minum teh lagi. Tuan-tuan, ada pahala tak? Ada pahala tak?
Dia tanya ni, cuba jawab dia. Macam tak pernah confident ya. Ada tak? Ada. Sebab apa? Sebab mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan masuk dalam tabung 10 sen ya. Cari-cari tengok, oh, ada tabung jalan. Oh, kita buat kutipan untuk Komplek Islam Darul Faizin. Dia celusuk poket dia. Bawa hari ni tuan-tuan, Salih Ali Semat, cukup untuk bayar nasi lemak dengan teh tu ya. Lepas tu pergi bayar, baki 10 sen ya. Daripada tak bagi langsung, bagilah 10 sen ni. 10 sen dia bagi. Tak pernah sedap sebut 10 sen tuan-tuan, sekupang. Sedap sikit. Sekupang dia bagi, 10 sen dia bagi. Ada pahala tak? Ada pahala tak? Ada. Tahu tak berapa pahala dia? 700 kali ganda. Ada orang yang bagi 1 juta. 1 juta. Buat cek besar lebih pada pintu ni. Pintu rumah tu, dia punya cek lagi besar. Tulis kat situ. Derma 1 juta. Tapi dia tak Islam. Dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab tak ada yang disebut sebagai kalimatun tayyibatun. Kalimat yang baik tu tak ada kata. Yang namanya la ilaha illallah. Kita ni tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat. Antara nikmat paling besar yang Allah bagi kepada kita ni tuan-tuan, apa dia? Iman dengan Islam. Padahal bukan kita minta pun. Kita isi borang pun nak jadi orang Islam ni. Sungguh. Mak ayah kita Islam, Allah takdir mak ayah kita Islam jadi orang Islam. Ada kawan kita, jiran sebelah rumah kita, dia lahir mak ayah di India, mak di India, ayah di India. Dia jadi tuan-tuan. Ustaz Samad, agama Hindu. Ada kawan kita kat pejabat tuan-tuan. Mak dia Buddha, ayah dia Buddha. Dia orang Buddha. Kita Allah takdir, mak kita Islam, ayah kita Islam. Kita jadi orang Islam. Tuan-tuan tak rasa nikmat ke? Dengan syuk, dengan Islam tu, tuan-tuan buat apa pun, semua ada pahala. Semua ada pahala. Daripada tuan dah masuk tandas. Masuk tandas. Langkah masuk tangan, masuk tangan malah. Langkah masuk kaki kiri dalam tandas, pahala dah. Tidak ni. Duduk pula cara, tuan-tuan tahu tak berak sunnah. Ada duduk makan ni pasimah yang tu. Ada cara duduk macam Nabi SAW. Berat sebelah kanan, berat sebelah, apa maksud simak tuan-tuan? Nah, berat sebelah kanan, kaki kanan angkat kaki, paha kiri tu dilevelkan, paha kanan ini diangkat tinggi. Saya cakap, duduk cara Nabi dapat pahala. Sebelum masuk tandas tadi, misalnya saya Muhammad tuan-tuan, baca doa masuk tandas dapat pahala. Pakai pelapik kaki pula dalam tandas dapat pahala lagi. Kemudian istinja pula ambil tisu, ambil benda kesat, lap dulu, kemudian sekali baru basuh dengan air, ada pahala lagi. Sekali Ustaz Simak sebelum keluar tu tutup aurat sempurna takut orang nampak, ada pahala lagi. Nak keluar sekali kaki kanan, ada pahala lagi. Keluar sekali kata alhamdulillah, ada pahala lagi. Berak pun ada pahala, nak cerita orang Islam ni. Tu tak cerita yang lain-lain ni. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, berapa banyak ganjaran pahala yang tuan-tuan boleh dapat dengan satu je sebut kalimah tayyibah yang Allah bagi dekat kita secara percuma, yang nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang Islam. Untung kita jadi orang Islam. Dan paling untung sekali kita pada ni, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyiya rabba. Salli ala sayyidina Muhammad. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka ni sebaik-baik kejadian Allah akan wariskan, kurniakan kepada mereka syurga adnin yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sampai bila-bila. Tak keluar-keluar dah. Sedangkan orang kafir, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir, kalangan ahli kitab, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka kekal dalam. Tak keluar-keluar dah. Jadi bahan bakar dalam neraka. Jadi kayu-kayu api kepada ahli neraka. Jadi kayu api ni kepada siapa? Kepada orang Islam yang buat maksiat.
Dia bakal lama ke? Siapa kayu api dia? Orang kafir. Di kalangan orang kafir dan orang daripada jin. Batu-batu berhala. Tuan-tuan, kekal dalam tu. Sebab tu sebuah nikmat Allah bagi kita. Nikmat tuan-tuan jadi orang Islam. Yang kita tak minta pun tuan-tuan, Allah bagi kita. Syukur pada Allah. Ha, ni Muhammad. Jadi tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalimah la ilaha illallah kasyajaratin tayyibatin, seperti pokok yang baik. Iaitu orang mukmin. Asluha thabitun, akarnya teguh. Yang ini dia mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah dalam hati orang mukmin. Dan cabangnya menjulang ke langit, dia mengatakan dengan kalimah tayyibah itu, amal perbuatan orang mukmin akan diangkat ke langit. Untung kita tuan-tuan pergi kerja dapat gaji tiap-tiap bulan, dapat pahala. Pakai baju dapat pahala. Mandi tadi dapat pahala. Buat apa saja salih ala Sayyidina Muhammad, niat kerana Allah, dapat pahala. Sebab apa dapat pahala ni? Sebab kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini Allah sebut tadi gambaran pokok. Pokok apa yang dimaksudkan oleh Allah tu, pokok apa? Ulama-ulama mufassirin duk bincang. Allah kata kalimat yang baik ni macam pokok akar teguh, apa ni dia punya apa tunjang dia, tunjangnya teguh, pucuknya menjulang ke langit. Kalimat yang buruk pula macam akar yang reput. Dia pokok tu nak hidup tak hidup, mati tak mati. Pokok apa? Ulama mufassirin buat kajian. Jadi terjumpa dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Umar, dia berkata, kami sedang berada di samping Rasulullah SAW, lalu baginda bersabda, sebutkan satu pokok yang serupa atau seperti orang Muslim yang daunnya tidak berjatuhan pada musim panas dan musim dingin dan menghasilkan buah pada setiap saat dengan izin Tuhan. Nabi tanya, Nabi buat teka-teki. Cuba cerita kat kami. Pokok apa agak-agak? Pokok ni macam orang Muslim. Pokok ni musim panas pun ada daun, musim sejuk pun ada daun. Ada tak pokok musim sejuk dia akan gugur daun dia kan? Musim panas ada daunnya. Tapi ada satu pokok ni musim panas pun ada daun, musim sejuk pun ada daun. Dan berbuah dia ikut kepada kehendak Allah. Tidak Tuhan dia, dia berbuah ikut dia. Pokok apa tu? Nabi SAW tanya. Lalu para sahabat pun tuan-tuan sekalian duduklah bincang-bincang, pokok apa nak jawab tak berani sekali, takut silap. Biasa bila Nabi SAW tanya macam tu, para sahabat sebut apa? Allahu Rasulullah alam, senang cerita. Nah, takut sekali sebut lebih-lebih sekali melawan Nabi pula macam tu. Macam mana nak sebut? Waktu tu Ibnu Umar, dia kecil lagi, budak lagi Ibnu Umar waktu tu. Anak kepada Sayyidina Umar. Lalu dia kata, terdetik dalam hatiku bahawa pokok itu pokok kurma. Tapi aku tak lihat, tapi aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, maka aku pun enggan berbicara. Kerana itu, kerana tidak ada seorang pun menjawab, maka Rasulullah SAW bersabda, pokok itu pokok kurma. Dan semua orang tak jawab. Ibnu Umar dia kecil lagi, Abdullah bin Umar. Dia tengok Abu Bakar pun tak jawab, Umar pun tak jawab, takkan dia nak jawab, duduk dia diam. Dan Nabi tengok siapa pun tak jawab, Nabi kata, pokok tu pokok kurma. Lalu baliklah, bila balik, Ibnu Umar kata dekat ayah dia, Sayyidina Umar. Dia kata, wahai ayah, demi Allah, sungguhnya tadi terdetik dalam hatiku yang pokok tu pokok kurma. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu Umar kata, kenapa kamu tak beritahu? Kenapa tak kata? Kalau kata tu tumpang bangga Sayyidina Umar. Tengok tak? Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, pokok ini maksudkan oleh Allah terkait dengan riwayat hadis ni ialah pokok kurma yang sebut tadi ni. Baik. Jadi, salli ala Sayyidina Muhammad, orang mukmin ni, kita ni mudah-mudahan insya-Allah termasuk dalam kelompok orang mukmin. Dia tuan-tuan ibarat pokok yang berbuah pada setiap waktu. Sentiasa berbuah. Firman Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Nampak daripada susunan kalimat tersebut bahawa orang mukmin ni seperti pokok yang selalu berbuah pada setiap waktu.
pada musim panas, musim dingin, malam, siang. Demikianlah orang mukmin yang sentiasa diangkat baginya amal perbuatan baiknya sepanjang malam, penghujung siang, bahkan pada setiap waktu dan setiap saat. Untung kita, kalaulah boleh nampak tuan-tuan, kita akan sentiasa bersyukur Allah bagi kita nikmat jadi orang Islam. Ni, sepanjang masa ni dunia ni, ni pahala-pahala kebaikan ni, sepanjang masa ni. Sepanjang masa. Sebab tu, jangan lepaskan diri kita dengan zikrullah. Macam mana Ustaz, saya nak kerja. Saya ada kerja urusan, saya nak buat macam mana saya duduk zikir saja. Tak. Bukan zikir ini maksud semata-mata duduk sila atas tingkat sejadah, duduk subhanallah. Bukan macam tu. Tentu ingat zikir ni ada tiga. Yang pertama, dia panggil zikir qalbi. Zikir qalbi ni apa? Bukan duduk diam, tutup mulut, tu buat apa tu zikir. Bukan macam tu. Zikir qalbi ni tuan-tuan, muhasabah. Kudosa apa hari ni aku buat? Pahala. Mana Syamad? Eh, takut silap cakap lagi. Cakap lebih-lebih lagi silap pula. Saya Syamad. Itu zikir qalbi lah tu. Tengok kebesaran-kebesaran Allah. Tengok pokok, tengok ke, apa Syamad tuan-tuan, penciptaan langit dan bumi, ingat kebesaran Allah. Tengok berlaku musibah di kiri dan kanan kita, ingat kebesaran Allah. Tengok tuan-tuan sekalian, saya buat fitnah-fitnah yang duduk jalan, duduk jadi, ingat kebesaran Allah. Tuan-tuan, tu dia panggil zikir qalbi. Ya. Faham tak ni? Tuan-tuan, 2-3 hari ni kan, duduk tersebar video. Video tak? Tuan-tuan tahu tak video apa? Baik, aku cakap dengan Tutup Wali, WhatsApp tak ada ni. Duduk main video. Saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak beritahu. Ada di kalangan kita ni, dengan kita ni, yang dia dapat video tu. Ada orang dengan kita ni yang tak dapat video tu. Yang tak dapat. Orang duk sibuk, ni dah keluar video baru lah apa semua, ni ada video kedua lah apa semua. Dia kata apa duk cerita video apa dia, aku tak tahu. Mana ni? Video Ultraman lah di rumah nak duduk tengok. Yang tu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat video tu, tuan-tuan syukur pada Allah. Tak pasal apa? Pasal Allah masih pelihara kita lagi. Sebab nak dapat tak dapat tu bukan urusan kita tuan-tuan. Boleh saja Allah nak susun supaya kita dapat semua benda yang boleh jadi dosa kat kita. Betul ni? Tapi bila tuan-tuan dapat tuan-tuan sekalian, apa-apa benda pun sama ada dia boleh jadi pahala, boleh jadi dosa, ataupun dia boleh jentik hati kita supaya kita ada ragu pada seorang. Tuan-tuan faham tak ni? Boleh jadi tak bercambah dosa tu bila kita tak puas hati kat dia dan kita forward pula pada orang lain. Tapi ada orang yang Allah selamatkan daripada awal, langsung dia tak tahu apa benda duit ni. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan biar jadi macam benda-benda macam ni, jadi katak bawah temburung pun tak apa. Allah selamat, Allah dah selamatkan kita. Tapi ada orang tuan-tuan, Allah akan sibukkan dia dengan benda yang boleh merosakkan dia kehidupan dia dunia akhirat. Ada? Sebab tu tuan-tuan, Imam Hasanul Basri sallallahu alaihi wasallam ataupun Fudail bin Iyad, salah seorang daripada imam ni disebut. Dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alamat ataupun tanda Allah mula berpaling daripada seseorang itu ialah dia disibukkan dengan benda yang tak jadi manfaat kepadanya dunia akhirat. Dia disibukkan. Dua tak sempat buat. Quran tak sempat baca tapi duduk sibuk dengan aib orang. Faham tak ni? Dia duduk sibuk dengan ni, dia duduk sibuk dengan yang tu. Allah sibukkan dia, sibukkan dia. Allah sibukkan dia tu pasal apa? Sebab Allah tak mau pandang kat dia lah. Allah dulu bila duduk sibukkan dia dengan benda manfaat, dia tak dimanfaat untuk akhiratnya. Kita tuan-tuan, kalau kita tak syukur pada Allah, syukur pada Allah, Allah masih duduk pelihara kita lagi. Sebab dalam hidup kita boleh jadi dua benda ni je. Satu hantar pahala je, satu lagi duk kutip dosa je. Dua ni je. Tuan-tuan buat apa daripada bangun tidur sampai tidur balik? Dua ni je. Sama ada tuan-tuan jumpa pahala atau jumpa dosa. Ada orang, kalau boleh nampak lah, dia naik ni, naik ni, naik lagi ni, naik lagi ni, naik lagi ni, naik ni, ni sepanjang dua ni, naik ni. Naik apa ni? Pahala, 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 pahala. Ada orang dua ni, dia nak naik dosa, naik dosa, naik, naik dosa, naik dosa, naik dosa. Salah satu je. Faham tak ni lah Ustaz Syamad?
Jadi subhanallah, saya simak, selagi Allah tak sibukkan kita dengan benda-benda dosa dan maksiat, syukur dekat Allah. Itu tanda taufik di sisi Allah SWT. Baik tuan-tuan, salli ala si Muhammad. Perkataan yang buruk umpama pokok yang buruk. Firman Allah salli ala si Muhammad, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pokok yang buruk, ini merupakan perumpamaan kekafiran bagi orang kafir yang tidak memiliki dasar dan keteguhan, bagai pokok yang buahnya pahit yang menyebabkan cirit-birit sakit perut, atau dinamakan sebagai pokok asyaryan. Salli ala Sayyid Muhammad. Jadi salli ala Sayyid Muhammad, dan Allah cerita orang-orang yang macam ni akar dia tuan-tuan, salli ala Sayyid Muhammad, tak tetap dan tak teguh. Maksudnya iman, amal dia tak boleh nak berdiri tegak. Tak boleh, dia lemah. Ha ni saya. Lemah. Mudah saja apa yang jadi sekeliling dia akan menyebabkan dia tumbang. Senang aja. Mana saya? Baik. Demikianlah kekafiran dan kemaksiatan, dia tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai cabang, dan amal-amal orang-orang kafir dan orang maksiat ini tidak akan diangkat dan sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan selesai daripada tafsir ayat tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyid Muhammad. Masalah macam ini disebutkan di antara perkataan yang baik dengan perkataan yang buruk ni tuan-tuan, disebutkan oleh Nabi SAW atas nasihat kepada seorang sahabatnya bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal tanya kepada Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Muaz tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhulil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mendekatkan, memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Dan kita semua pun nak tahu ni, apa nasihat Nabi SAW ni? Apa benda yang boleh buat masuk syurga jauh pada neraka ni? Nabi SAW jawab, laqad sa'alta 'an 'adzim. Benda yang kamu tanya ni wahai Muaz, besar sangat, besar sangat. Tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Anda ingat ni dulu. Bila sebut perkataan Nabi ni kita rasa risau. Sebab dia menjadi dalil bahawa kalau amalan besar macam mana dan berat macam mana pun, kalau Allah nak permudahkan seorang, Allah mudah je. Mana ni? Kita bulan Ramadan hari tu, baca Quran satu hari satu juzuk tuan. Betul tak ni? Tak pernah angguk pun. Satu hari satu juzuk baca Quran tuan. Itu pun berasa macam duduk syurga firdaus tau. InsyaAllah azab-azab macam syurga firdaus ni. Sehari satu juzuk. Baca, ada orang sehari khatam satu kali. Ada? Satu hari khatam satu kali. Subhanallah. Tu makcik-makcik duduk kat pondok saya, ada kat madrasah saya. Kita kata apa? Saya simak. Hari ni minggu pertama ni dah berapa juzuk dah? Sepatutnya 7 juzuk lah. Dah hari ni dah 7 hari dah. 7 apa Ustaz, khatam dah eh? 7. Kita kata subhanallah, laju sungguh makcik. Target tahun ni nak khatam 4 kali. Masya-Allah. Kita kata beratlah, susahlah. Susah dah, Allah mudah ya kat dia. Ada orang bangun qiyam mulai tentang pukul 3-4 pagi bangun. Setiap malam ada seorang tu tuan-tuan, dia sebut, aku mendapat kemanisan daripada qiyam mulai aku tahajud aku selepas 20 tahun aku mujahadah. 20 tahun mujahadah. Sekarang ni tahajud dia, jangan cerita tuan-tuan, pukul berapa 2-3 pagi dah bangun dah, sembahyang non-stop. Kita kata beratnya, kita nak buat 2 rakaat pun tak boleh. Kita rasa berat dah, bagi dia mudah je, sebab Allah dah pemudah kat dia. Tahu tak ni? Macam kita boleh main ni lah tuan-tuan. Berapa tahun dah ulang alih, ulang alih. Saya dah mengajar kat sini dah masuk 6 tahun lah. Tentang Ustaz Syamad. Ulang alih, ulang alih ni. Dia kata, kawan kita kata, tak penat ke? Petang-petang tadi, pergi kerja, balik-balik kerja, mandi-mandi, pukul sebagainya, lepas tu lagi, pergi kuliah pula. Tak penat ke? Kita kata apa? Biasa dah, tak rasa apa dah. Tak rasa apa? Kita rasa Allah dah permudah kat kita, tapi bagi dia satu benda yang sangat berat. Anda faham tak ni?
Tapi ingat, di sana boleh jadi sebaliknya. Benda yang mudah tapi dekat kita jadi susah. Benda simple-simple, eh? Selawat Nabi SAW kan susah pun. Tapi nak keluar selawat pun susah. Macam mana? Nak baca Quran kan susah pun. Boleh baca Quran? Boleh. Tapi satu ayat minta baca hari ni. Teruk sangat. Sebab apa? Sebab berat. Allah bagi susah walaupun benda tu ringan. Sebab apa? Sebab Allah tak suka kat dia. Faham tak ni? Lalu Nabi pun kata apa, sambung daripada hadis tu. Nabi kata, salli alaihi Muhammad, antaqbudallaha la tusyrik bihi syai'ah, wa tuqima salah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahajjal bait. Mengucap dua kalimah syahadah tanpa mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Itu asas dia. Kemudirikan semayang, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, pergi mengerjakan haji. Ini asas nak masuk syurga, nak jauh dari neraka. Selesai. Nabi sambung lagi, idza adulluka ala abwabil khair. Kamu nak tahu tak pintu segala kebaikan? Di belakang pintu ni semua kebaikan dan belakang dia. Kamu nak tahu tak? Nak tahu Rasulullah. Tiga benda kata Nabi SAW. As-sawmu junnah, puasa itu perisai. Puasa sunat, banyak puasa sunat. Yang kedua, sunat Allah S.W.T. Muhammad, as-sadaqatu, sedekah itu, tufi'ul khati'ati kama tufi'ul ma'un nar, akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air padam api. Amalan kedua, nak jadi pintu segala kebaikan, banyak sedekah. Banyak sedekah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, solatul rajul fi jawfi lail, semayangnya seorang lelaki pada sebagian daripada malam dengan masuk qiyamul lail. Tiga benda ni, pintu segala kebaikan. Belajar buat. Tuan-tuan, kita dah habis dah bulan Ramadan ni. Hari tu rajin puasa sangat 30 hari. Puasa sunat, kena belajar buat dah. Anak ni, puasa 6 buat lagi. Orang Melayu sebut puasa 6 lah. Puasa Syawal, Nabi sebut. Nah, saya semat. Barang siapa yang berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, kemudian 6 hari dalam bulan Syawal, seperti setahun penuh puasa dia. Ha ni. Setahun penuh nak puasa, setahun penuh seorang-seorang setahun tak boleh, tak mampu buat kot. Tapi itu pahala puasa dia. Bukan puasa 6 hari je, Ramadan tak puasa dia kata. 6 hari dapat puasa setahun tu, Zat. 6 hari je puasa tu, Ramadan tak puasa tu. Dah syarat dia mesti puasa bulan dulu, kemudian baru puasa 6 hari. Buat lagi ni? Dah lagi? Buat dah, alhamdulillah. Ha ni, tanya, buat lagi? Sikit lagi nak habis, sikit lagi. Berapa? 6. 6. Tuan-tuan, selesai. Belajar puasa sunat. Banyakkan sedekah. Sedekah, banyakkan sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, Nabi sebut sadaqatun burhanun, sedekah ni bukti. Orang yang punya iman yang kuat, dia mampu sedekah. Banyakkan sedekah, tak akan miskin orang yang sedekah. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail. Dulu kita banyak tuan-tuan dalam bulan Ramadan pukul 4:30 pagi bangun setiap hari, 4:30, 4:30, 4:30. Ha ni selepas Ramadan ni bangunlah awal sikit-sikit, ya 15 minit, 20 minit sebelum subuh tu buatlah 2 rakaat tahajud jadilah. Tambah sikit, sikit ya tambah. Tuan-tuan, tunjuk kata kita dapat manfaat dari Ramadan. Tuan-tuan, Nabi sebut rukun Islam, Nabi sebut pintu segala kebaikan. Last kali Nabi kata apa? Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kunci dia? Kunci dia yang nak masuk syurga, nak jauh dari neraka ni, kunci dia apa dia? Kunci dia. Dan Nabi SAW pegang lidah dia, Nabi kata, jaga yang ni. Jaga yang ni. Apa kaitan dia tuan-tuan? Yang tadi cerita masuk syurga, cerita jauh dari neraka, cerita sedekah, cerita qiyam mulia, cerita rukun Islam. Last kali pegang lidah ni siapa? Sebab ni lah tuan-tuan yang boleh menjadi perosak habis semua amalan-amalan kat atas. Ha ni. Habis rosak. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muaz bin Jabal tanya, bukankah tidak ada yang Muhammad, apakah seseorang itu akan diumbankan ke dalam neraka disebabkan oleh perkataan-perkataan mereka ni? Lalu kata Nabi SAW, bukankah
tidak ada yang menjerumuskan seorang neraka. Salih ala Sayyid Muhammad, bukan, oleh Nabi SAW sebut Salih ala Sayyid Muhammad, macam mana? Bukankah tidak ada menjerumuskan korang ke dalam neraka selain daripada perkataannya, lisannya? Allahumma sallim anta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Sayyid Muhammad, ingat, banyak mana pun amalan yang kita buat, kalau tak jaga lisan dan lidah kita, tuan-tuan, dia akan merosakkan habis amalan-amalan tersebut. Tuan-tuan beringat, nah, Salih ala Sayyid Muhammad. Al-Hafiz Ibn Rajab, bila komentar tentang hadis ni, dia sebut, yang dimaksudkan dengan buah lisannya adalah balasan dan siksaan daripada perkataan-perkataan yang haram. Sungguhnya setiap orang yang hidup di dunia sedang menanam kebaikan atau keburukan dengan perkataan atau amal kebaikan, amal perbuatannya. Kemudian pada hari kiamat kelak, dia akan menuai apa yang dia tanam. Barang siapa menanam sesuatu yang baik daripada ucapan maupun perbuatannya, maka dia akan menunai kemuliaan. Sebaliknya, barang siapa yang menanam sesuatu yang buruk dari ucapan atau perbuatan, maka kelak nanti dia akan menuai penyesalan. Itu saja, tuan-tuan. Nah, hidup kita dua benda saja. Baik kita tanam waktu hidup di dunia, baiklah kutip ke akhirat ini. Buruk kita tanam kat dunia, tuan-tuan, Salih Ahmad, buruklah nanti kita akan kutip di akhirat nanti. Baik, tuan-tuan sekalian, Salih ala Sayyid Muhammad. Nah, baik, apakah amalan-amalan lisan ni yang bakal kita tuai nanti di akhirat? Nah, baik ke buruk ke apa, apa perbuatannya? Mari kita tengok satu-satu, insyaAllah. Yang pertama, tuan-tuan, mengumpat. Mengumpat, jaga elok-elok. Mengumpat ni apa? Nabi sebut ribah. Nabi sebut, Salih ala Sayyid Muhammad, atadruna ma'al ribah. Kamu tahu tak apa ini maksudkan dengan ribah? Lalu para sahabat kata, Salih ala Sayyid Muhammad, Allahu wa rasulu alam. Allah dan Rasul je mengetahui. Lalu baginda berkata, ribah itu engkau menceritakan hal-hal berkaitan saudaramu yang dia tak suka. Lalu ada yang menyahut, bagaimana kalau benda yang kami cakap itu memang betul-betul ada kat dia, tapi dia tak suka lah, tapi betul tu memang ada kat dia? Lalu kata Nabi SAW, kalau demikian, bermaksud kamu sedang melakukan ribah terhadap dia. Mengumpat. Tapi kalau apa yang kamu katakan tidak ada di sisinya, maka pada ketika tersebut kamu telah berdusta atas dirinya dengan maksud fitnah dia. Benda tuan-tuan nak faham mengumpat dia apa? Kita bercakap pada, kita bercakap tentang seseorang yang kalau orang tu dengar, dia tak suka kita bercakap tentang dia. Faham ni? Dan percakapan kita tu tak jadi manfaat pun untuk diri dia. Tuan-tuan jumpa tengok ada orang yang tak tutup aurat. Contoh, dia duduk kerja kat tempat kerja kita, kita duduk mengaji, dia tak pakai, dia tak pakai tudung, tak tutup aurat. Kita duduk, kita boleh pergi nasihat kat dia, kata pakailah tudung, elok sikit ke apa. Tak, kita tak jumpa dia, kita jumpa orang lain. Kita kata dia, tengok dia tu duduk kerja sini lama dah. Kita ni syariah compliant blok hotel pun. Ha ni, tapi tudung pun tak reti pakai. Nak, pakailah tudung. Tuan-tuan duk cerita dekat dia ni, duk cerita kat orang ni, sampai dah manfaat kat orang tu? Tak. Ngumpat. Ngumpat. Walaupun keburukan tu ada dekat dia. Tapi kalau kita pergi cakap kat kawan kita, yang kawan kita tu bos dia sebagai contoh, pergi tak ada, ni ada anak buah seorang tu nampak tak pakai tudung ni, kalau boleh tolong nasihat sat. Kita pergi jumpa ke dia supaya benda boleh selesaikan pasal, yang tu tak mengumpat. Mana ni? Tuan-tuan ada masalah dengan suami, masalah dengan suami, mana pergi buka Facebook? Mana ni? Dia tahu lah kita ni macam mana, dia tahu lah apa kata kat suami kita. Tuan-tuan,
kawan-kawan kat bawah tu semua tu. Memanglah orang lelaki semua yang tu. Lelaki aku seorang yang okey kan. Ngomong kat bawah tu. Tak apalah apa jadi, tak apa kami support, jangan risau. Mau kau main kat bawah. Tuan-tuan, kamu sedang mengumpat suami kamu. Faham ni? Tapi kalau kamu punya suami yang banyak masalah, dia panggil sangat tak elok, kita pergi jumpa qadhi. Beritahu kat qadhi. Kata kat qadhi, qadhi suami saya macam ni, dia buat zalim kat saya. Tapi suami qadhi tu kata apa? Ni duk mengumpat saya buat ni. Tu bukan mengumpat mana, qadhi ni pun tak kerti. Tu tak mengumpat. So, kita pergi jumpa dengan right person, orang yang betul untuk selesaikan masalah kita. Tak mengumpat qadhi tu akan panggil suami kita macam. Sebagainya. Teringat tak? Saya cakap tak? Ada orang yang Allah tak terima amal dia. Siapa? Allah tak pandang amal dia. Allah padam segala amal dia. Siapa? Orang perempuan yang dia menyebutkan tentang, dia kata kat suami dia, tak, aku tak pernah melihat kebaikan kepada suami. Nabi cerita tentang orang perempuan yang ramai dalam neraka. Lalu sahabat tanya pasal apa, apa punca yang perempuan ni ramai dalam neraka. Nabi SAW sebut, suami dia buat kebaikan-kebaikan untuk dia. Suami dia buat segala kebaikan untuk dia. Sampai satu hari, suami dia buat satu benda yang dia tak puas hati, yang dia tak suka. Lalu dia kata, aku tak pernah tengok kebaikan pada suami ku. Waktu tu orang ni, pahala-pahala amal semua dia padamkan oleh Allah. Tuan-tuan faham tak? Selalu jadi dulu tu tak? Waktu duduk cinta, bukan main lagi, semua kentut pun wangi. Tengok ni. Tapi sekali dia buat masalah, bergaduh sekali, tak ingat dah semua kebaikan. Semuanya tak elok. Semua buruk. Tuan-tuan, Assalamualaikum. Ingat waktu tu. Tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum Muhammad. Pi mengadu kat qadhi. Bukan langsung, oh kalau macam tu lah. Tuan-tuan tak ada satu riwayat cerita. Assalamualaikum Muhammad. Nabi SAW pi, ada seekor unta yang dia mengamuk. Dia mengamuk. Lalu Nabi SAW pi, cakap dengan unta tu. Unta tu main macam peluk kat Nabi SAW. Lalu unta tu sujud dekat tapak kaki Nabi SAW. Unta sujud kat Nabi. Sahabat ni tengok. Sahabat ni kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia kata, unta pun sujud dekat Nabi SAW. Sepatutnya, kami ni kena sujud kat Nabi SAW. Tak? Nabi kata apa? Tak. Kalaulah Allah mengizinkan seseorang untuk sujud pada seorang, maka seorang isteri sepatutnya sujud pada suaminya. Sehinggakan si isteri ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, membersihkan luka dan nanah di seluruh tubuh suami dengan lidah dia. Itu masih belum dapat memenuhi hak seorang suami. Sampai macam tu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu, bukan sampai ke tahap kata langsung isteri tak ada hak pada suami. Oh kalau macam tu habislah Ustaz. Kami memang tak boleh buat apa lah. Kami kena dengar apa. Dia buat apa pun kami terpaksa redha lah. Tak, bukan macam tu. Kamu juga punya hak. Kalau suami kamu buat zalim kat kamu, apa hak kamu? Pergilah maklum pada qadhi. Qadhi akan tolong selesaikan untuk kamu. Faham tak Ustaz Ismail? Gunakan channel yang betul. Boleh, tak ada masalah apa. Ada hak kamu sendiri. Hak nafkah kamu, dia tak tunai hak nafkah kamu, kamu pergi report. Sepatutnya dia bagi nafkah, dia bagi nafkah. Orang lelaki-lelaki tentang nafkah dia tak terlepas tentang, walaupun isteri dia kerja. Dia tak kerja, isteri dia kerja. Wajib nafkah tetap suami kena bagi kat isteri. Tetap tak terlepas. Dia sakit, dia tak boleh bagi nafkah. Dia tuan-tuan sekalian, waktu tu dia kira berhutang, dia kena pergi cari siapa boleh tolong bagi nafkah kat suami, kat isteri dia. Nanti bila dia sembuh bayar balik sebab dia terhutang nafkah. Nak cerita macam tu? Tetap ada hak seorang isteri. Dan tuan-tuan, bila hak dia tak dipenuhi, maka dia boleh pergi berjumpa dengan qadhi ataupun orang yang boleh selesaikan masalah dia. Dan itu dia tak kira sebagai mengumpat. Mengumpat ni, bila dia bercakap satu tentang orang lain yang tak ada manfaat percakapan tu pada orang tu. Faham tak lah? Tuan-tuan, salat semak ni. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang lain, salat semak, sungguhnya dosa mengumpat ni lagi besar pada dosa berzina. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana dosa mengumpat ni besar pada berzina?
Saya yakin tuan-tuan duduk depan saya ni tak ada siapa yang berzina kot. Betul tak ni? Tak ada. Tapi mengumpat tak? Tengah kuliah ni duduk mengumpat. Sambil duduk dengar kuliah duduk sembang. Allah tuan-tuan. Salih sembang tuan. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana dosa mengumpat, dosa berzina lebih besar daripada dosa mengumpat lebih besar daripada berzina? Nabi kata, orang yang berzina besar macam mana dosa dia minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia. Senang ya? Tapi dosa mengumpat selagi orang yang diumpat tu tak ampun dosa dia selagi tu tak selesai. Susah tuan-tuan, kalau dengan Allah senang. Tuan-tuan buat dosa tu, ada kali kita pernah minum arak, minta ampun pada Allah. Tuan-tuan berhenti pada maksiat tu, Allah ampunkan insya-Allah. Cukup 3 syarat taubat nasuha. Berhenti pada buat maksiat, azam tak mau buat lagi, menyesal dengan apa yang kita pernah buat, Allah ampun dosa kita. Tapi dosa orang susah tuan-tuan. Tambah lagi satu syarat. Apa dia? Kalau berkait dengan harta dia, pulangkan balik. Kalau terkait dengan keaiban dia, tuan-tuan minta ampun sama dia. Susah jangan main tuan-tuan. Dan dia punya hak pula tak mau maafkan kita, tu masalah. Allah Maha Pengampun. Kita ni tuan-tuan, Allah SWT. Orang mengaji tak pergi. Tetapi minta maaf lah, saya silap cakap lu, tak apalah aku maafkan. Kena orang yang jenis tak mengaji tuan-tuan. Tetap dia kata apa, tak mau maaf, jumpa kat akhirat. Oh jangan main-main tuan-tuan, susah dengan manusia ni. Sebab tu tak boleh ngumpat lah. Tak boleh ngumpat lah. Pasal apa tuan-tuan seronok dengan ngumpat? Pasal apa? Sebab bercakap tentang orang lain memang syok. Sedap kan? Cakap tentang orang lain memang best. Betul kan? Ngaku je lah. Tak mengaku pula. Cakap tentang orang lain memang best. Tapi tuan-tuan ingat, macam mana kita best dengar tentang orang lain, macam tu orang lain pun best dengar tentang kita. Macam mana kita seronok bercakap tentang orang lain, macam tu orang lain pun akan seronok bercakap tentang kita. Ha ni. What you give, you get back. Buat apa? Macam itulah kita akan dapat balik tuan. Kalau tuan tak mau dengar orang duk cakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang duk fitnah kita, kita jangan duk fitnah orang. Kalau tuan-tuan tak mau duduk orang duk mendengar tentang keburukan-keburukan kita, kita jangan duk dengar tentang keburukan-keburukan orang ni. Tak rugi ya? Sikit pun tak rugi ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak cerita buruk orang, sikit pun tak rugi ya. Tuan-tuan, orang ni dia, kita tahu ada benda kebaikan, keburukan yang dia buat. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi cerita kat orang ni. Cerita kat orang ni apa yang orang ni buat. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak yang ruginya siapa? Yang ruginya siapa? Kita pun, dia rugi tak? Dia sikit pun tak rugi. Pahala kita duduk pergi kat dia. Pahala kita duduk pergi kat dia setiap hari. Dia sikit pun tak rugi. Kita yang rugi. Sebab apa? Sebab pahala kita habis bagi kat orang. Rugi tak? Rugi tak? Kenapa duduk buat benda rugi tu? Habis, kalau kita ada kelemahan kita, kita ada kesilapan kita, Orang ni dia tahu kelemahan kita, dia tahu kesilapan kita, dia cerita ke orang ni. Siapa yang rugi? Siapa yang untung? Kita untung tuan. Kita untung. Kalau kita nampak tu untung, kita nak pergi bising-bising tak? Buat kecoh sana, kecoh sini. Lala tahu buat apa? Kita pula pergi cerita pasal dia. Oh, dia ingat dia seorang boleh cerita pasal aku. Aku pun tahulah dia tu pasal apa. Aku dia tahulah dia tu macam mana. Lelah kita pun cerita ke orang tentang dia. Akhirnya kita sama aja macam dia. Faham tuan-tuan? Sebab tu, jangan mengumpat orang. Jangan mengumpat orang. Susah tuan-tuan, susah. Tapi kena belajar buat. Macam mana cara tak mengumpat orang ni tuan? Macam mana cara tak mengumpat orang ni? Ingat dua benda ni. Kalau berasa gatai mulut nak mengumpat kan ni. Ha ni. Ya masalah ni, dia ada group WhatsApp. Onion Association. Persatuan bawang. Malaysian Onion Association. Persatuan bawang se-Malaysia. Ha ni. Ada aja berita terkini, hiburan sensasi. Main tuan-tuan.
Tuan-tuan, bila berasa gatai mulut nak bercakap pasal orang, tuan-tuan ingat dua benda ni. Yang pertama, dia punya aib, aku juga punya aib. Ada aib dia, kita pun ada aib kita, tuan-tuan. Dia, kita buka aib dia, Allah akan buka aib kita. Kita buka aib dia, dunia ya. Allah akan buka aib kita dunia akhirat. Nabi sebut, siapa yang menutup aib saudara dia, Allah akan menutup aibnya dunia akhirat. Mafhum mukhalafah kita faham daripada perkataan tu apa? Kalau kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita, kita dunia akhirat. Dunia tak pergi tuan-tuan. Di akhirat, kita buka aib orang, Allah buka aib kita, semua orang tengok apa kita buat ni. Dan ingat kami. Yang kedua, ingat bila nak bercakap tentang orang, ingat kalau benda tu sungguh dia buat, kita sedang mengumpat dia. Lebih takut kalau benda tu dia tak buat. Jadi kita nak. Dalam riwayat sebut tuan-tuan ni, Allah akan cakup satu besi. Ni mata daripada mulut dia keluar sampai belakang tengkuk dia. Cakup besi yang kedua daripada hidung keluar belakang. Cakup masuk mata dia keluar belakang. Sebab apa? Sebab bercakap tentang perkara yang dia tak tahu betul yang salah. Ya tuan-tuan. Lagi dapat apa lagi? Pahala kita bagi ke orang. Ha ni. Lepas tu ingat lagi. Bila nak bercakap tentang buruk orang, nak mengumpat orang, ingat dosa aku, pahala aku bukan banyak mana pun nak bagi ke orang. Yalah puasa dapatlah pahalanya ni, yang ni yang pahala dia puasa dia pun. Hai nak bagi ke orang pula. Nak baca Quran malas, dapatlah pahala sikit, dah nak bagi ke orang pula. Tak ada lah tuan-tuan, tak payahlah. Tak payahlah. Boleh lah lah. Ingat lah. Macam tak apa nak bunyi nak jawab. Kan mikrofon ni tak apa dengar ke apa? Baik tuan-tuan, silah saya. Yang kedua, yang tak mau mengumpat ni. Ni dia panggil amalan-amalan lidah. Yang kedua tuan-tuan, bercakap tanpa usul periksa dan bertanya pada perkara yang tidak ada faedah. Ha, ni pun mulut juga ni. Nabi SAW sabda dalam mafhumnya, sesungguhnya Allah redha kamu pada tiga perkara dan benci kamu pada tiga perkara pula. Apa dia? Yang pertama, Allah redha kamu bila kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Pertama. Yang kedua, tidak sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, Allah redha kamu bila kamu hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah serta berpegang teguh sallallahu alaihi Muhammad dengan tali Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan jangan kamu berpecah belah. Pertama, sembah Allah. Kedua, pegang teguh pada pada tali Allah. Dan ketiga, tidak berpecah belah. Ni Allah redha kamu atas tiga benda ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah membenci kamu sallallahu alaihi Muhammad bila kamu suka qila wa qala. Apa maksud qila wa qala? Berkata tanpa dasar. Merapu. Aku cerita ni benda aku dengar dia kata, itu. Dia tak ada apa dalil dia. Tak ada bukti dia. Cakap tanpa bukti yang tu. Ni aku nak cerita ni, cerita apa? Ni aku dengar dia tu cerita. Ha, macam tu. Qila qala. Mana ni? Dia cerita kat aku macam ni, dia aku beritahu kat hang ni. Patang sampai je berita kat dia nak beritahu kat orang. Ha ni, orang ni dia panggil orang yang Allah tak redha kat dia. Allah benci.
Kita kalau nak dengar apa-apa cerita, nak sampai apa berita pun, tuan-tuan pergi check dulu. Tabayyun Allah sebut dalam Quran. Check dulu betul salah. Betul ke tak? Kalau nak sampai juga. Lebih diam kadang-kadang tuan-tuan. Diam-diam sudahlah. Tak tahu betul ke salah. Betul dia buat ke dia tak buat ke. Tak tahulah bibi kat dia. Kalau dia buat tu dengan Allah. Betul ni? Kalau tak buat tak ada sangkut ahok. Tak ada sangkut pun dengan aku pun. Ini faham tuan-tuan lah. Yang keduanya apa? Salih Asyid Muhammad. Banyak bertanya pada satu yang tak ada manfaat, tak ada faedah kat dia. Banyak bertanya benda yang tak ada faedah kat dia pun. Dan yang ketiga, suka menyia-nyiakan harta. Apa harta dia sia-siakan harta. Baik tuan-tuan sekalian, itu dua benda yang disebut sebagai Salih Asyid Muhammad ni, hasil lidah. Itu elok-elok, ingat tu elok-elok. Nabi SAW menyifatkan orang yang menjaga lidah ni sebagai Muslim yang baik. Kata Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, seseorang Muslim adalah seseorang yang Muslim lainnya selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Muslim yang baik ialah seorang Muslim yang orang lain selamat daripada gangguan lisannya dan tangannya. Ini orang yang baik. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah Muslim yang baik? Baginda menjawab, seorang Muslim, seseorang yang orang Muslim yang lain selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Itu buat mudarat ke orang, cakap bagainya. Orang yang jaga lisan pula tuan-tuan, Salih Allah S.A.W. Muhammad akan dijamin syurga di sisi Allah. Nabi sebut, barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk menjaga di antara dua rahangnya dan dua kakinya, maka aku akan jamin kepadanya syurga. Siapa dapat jamin dua ni? Lubang di antara dua rahang dan lubang di antara dua paha, yang ni mulut dan kemaluan. Siapa boleh jamin aku jaga yang ni, maka aku akan jamin kepadanya syurga Allah. Dua bahagian yang sangat susah jaga tuan-tuan. Nah, selianlah semua. Lagi, apa kelebihan orang yang jaga lisan ni? Orang ini ialah orang yang Nabi SAW sebut tentang selianlah si Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga, hendaklah bercakap yang baik-baik sahaja. Dan kalau tak mampu, hendaklah dia diam. Imam Syafi'i menjelaskan bahawa maksud hadis ni apabila seorang itu hendak berkata, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Nabi tu ingat Imam Syafi'i pesan kita. Kalau nak bercakap, fikirlah. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silalah berbicara. Akan tetapi jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah akan mudarat ataupun tidak, maka hendaklah dia tidak usah berbicara. Sebagian ulama berkata, seandainya kamu yang membelikan kertas untuk para malaikat mencatat amalan kamu, nescaya kamu akan lebih banyak diam daripada berbicara. Kalaulah kita jenis kena beli kertas bagi malaikat tolong catat apa kita buat tuan-tuan, maka kita akan jadi apa? Orang yang banyak diam daripada cakap. Tuan-tuan, tolong timbang. Tuan-tuan nak cakap satu benda, Nabi pesan kat kita ni. Imam Syafi'i pesan, tolong timbang kesan daripada perkataan kita sebelum kita nak cakap satu benda. Ni nak keluar satu mulut ni, satu perkataan ni, timbang sat. Kalau aku cakap ni, jadi pahala ke jadi dosa? Jadi dosa, tinggal. Jadi pahala, buat. Kalau jadi tak tahu jadi pahala ke dosa? Jadi pahala ke dosa? Tak payah buat, tinggal. Syekh Abdul Qadir Mandili, dia buat perumpamaan macam ni. Cakap yang baik ni macam dapat ketul emas. Cakap yang baik ni cakap macam dapat ketul emas. Dapat ketul emas. Cakap baik dapat ketul emas. Bercakap yang buruk, cakap maksiat, macam dapat
ketul api. Ni mah dah ni. Ambil tak tepi mah ni, ambil ketul api pulang mulut. Bercakap yang sia-sia macam buang emas ambil tanah. Tak ada apa. Emas ni boleh dapat ni. Tapi tak saja ambil yang tanah. Tuan-tuan, timbang dulu apa kita nak cakap tu. Jadi tanah ke? Jadi emas ke? Lebih teruk jadi api. Faham tak? Salih sebab rugi sebab kita tak boleh terlepas dari kita daripada bercakap. Memang nak kena bercakap macam mana? Memang nak kena bercakap. Mulut kan ditutup. Imam Syekh Abdul Qadir sebut, kalau tak mau bercakap, duduklah hutan. Dan tak ada orang kan? Tapi kita nak kena bercakap macam mana? Tambah sekarang ni, kadang mulut diam je. Tak bunyi suara pun. Tapi dekat Facebook dia full. Laser. Semua dia taruh. Semua orang tak kena. Dia suara je betul. Tuan-tuan, sebelum saya main. Timbang dulu. Kita nak cakap apa? Tengok kesannya. Sebab tu ulama sebut, lidah kamu milik orang selepas kamu berkata-kata. Maksud, kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang keluar daripada mulut kamu. Habis sebut, ada orang yang terawang-awang bainal masyriqi wal maghrib dalam neraka, di antara timur dan barat dalam neraka, terawang-awang ni, hanya disebabkan satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Hati-hati. Ramai orang menyesal dengan banyak berbicara. Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti berkata dalam kitabnya, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada berbicara. Hal ini kerana terdapat banyak orang yang menyesal kerana berbicara dan sedikit yang menyesal kerana banyak diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bahagian musibah ialah orang yang lisannya sentiasa berbicara sedangkan fikirannya tidak mahu berjalan. Cakap aja, dia tak fikir apa yang berlaku, apa yang kesan daripada apa yang dia cakap. Beliau menambah lagi, lisan orang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia nak berbicara, maka dia akan bertanya terlebih dahulu kepada hatinya. Apabila perkataan itu manfaat bagi dirinya, maka dia akan berbicara. Tapi apabila tidak bermanfaat, maka dia akan diam. Adapun orang yang bodoh, hatinya berada di bawah kendali lidahnya. Dia berbicara ikut apa yang ingin diucapkan oleh lisannya. Seseorang yang tidak boleh menjaga lidahnya, bererti dia tidak faham terhadap agamanya. Orang bodoh, lisan dia, hati dia ikut lisan. Orang yang cerdik, lisan dia ikut hati dia. Timang dulu. Dan Nabi SAW sebut, bercakap tanpa berfikir boleh menyebabkan seorang itu dihumbankan dalam neraka. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang tidak difikirkan apa kesan-kesannya, akan membuatkan dia terjumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Tuan-tuan, salli ala si Muhammad. Ulama menyebutkan, seorang yang menganggap bahawa lisannya boleh membencana sering dapati baik amalan-amalannya. Ulang lagi sekali, seorang yang menganggap lisannya boleh membawa bencana, kita akan dapati amalan-amalannya adalah amalan yang baik. Orang ni orang baik. Orang yang jaga lisan ni biasanya akan tengok dia ni jenis orang baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, jaga elok-elok sebab lisan ni boleh menyebabkan seorang itu muflis di akhirat. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, tahukah kamu salli ala sayyidina Muhammad, siapakah orang yang muflis itu? Dan Nabi SAW, orang yang muflis itu ialah orang yang tidak ada dirham wala mata dan harta benda. Lalu baginda menambahi, sungguhnya orang yang bankrupt muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyangnya, puasa, zakat, tapi dia datang juga membawa dosa, mencela, menuduh, fitnah, makan harta, menumpahkan darah, memukul orang lain. Segala kebaikan-kebaikannya akan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Apabila amalan kebaikan sudah habis, maka sebelum selesai pembalasan tindakan kezalimannya, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalim itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Ingat tu, elok-elok kita ni orang mengaji, tuan-tuan kena jaga amal kita, bukan banyak mana pun.
nak bagi ke orang ni. Nah, setiap kali, setiap kena, sebab tu saya selalu pesan, kalau ada satu perkataan tuan-tuan yang ada nama orang, tuan-tuan simpanlah. Sampai kat kita maklumat ada nama orang, cerita tentang orang, tuan-tuan tak payah share lah, tak payah bercakap lah. Faham tak ni? Sebab Allah tak banyak mana pun amal kita nak bagi ke orang, tuan-tuan. Mana? Dan jaga perkataan kita, jaga. Kadang-kadang sebut satu benda, kita akan perasan perkataan tu buris hati orang. Betul tuan-tuan? Ingatlah Ustaz Syamat tuan-tuan. Kadang-kadang kalau satu benda perkataan kita nak cakap tu guris hati kita, itu lebih baik daripada guris hati orang. Tuan faham tak ni? Ada benda yang kita nak cakap, kita cakap, kalau kita tak cakap, kita rasa macam ni duk sesak kat hati. Tapi kalau kita bercakap sekali menyebabkan terburuk hati orang tu, maka lebih baik tuan-tuan kita jaga hati orang lebih baik pada jaga hati kita. Sebab hati kita, kita boleh pujuk tuan-tuan. Hati orang susah kita nak minta maaf. Tuan faham saya nak cakap apa ni? Tuan, saya ada petik berapa kisah tuan-tuan, salih al-sahmat tuan-tuan, tentang kesan kepada lidah ni. Nah, kesan lidah. Kadang-kadang kita bercakap sikit-sikit, bercakap sikit-sikit tuan-tuan, kita rasa macam tak ada apa pun. Tak ada apa, saya nak bagi tahu aje, saya nak bagi tahu aje, saya nak sebut aje. Dak, kadang-kadang kita sebut tu sikit aje, tapi kesan kat orang tu sangat besar. Faham tak ni? Belum tak ada apa. Seorang lelaki. Ada kisah betul-betul kisah saya petik. Seorang kakak, dia bertanya kepada adik perempuannya ketika bertandang ke rumahnya seminggu selepas adiknya itu melahirkan bayi yang comel. Kakak ni pi ziarah adik dia bersalin dapat anak perempuan, anak. Dia pi. Lalu tak ada cakap apa. Dia kata, "Ni, dah dapat baby ni, suami hadiah apa? Suami hadiah apa?" Sebelum ni dia kan kisah apa tuan-tuan? Dia duduk dalam keadaan dia dengan suami dia bukan ada apa pun. Saya, kita ni kadang-kadang tuan-tuan kita kan kisah sangat. Kita dalam keluarga ni kadang-kadang benda-benda kecil-kecil ni macam tak kisah sangat pun lah. Betul tak lah? Kita duduk sambut birthday, ada orang ingat birthday kita, orang tak ingat, biasa dah, tak ada apa dah. Dan kita tak ada apa pun, tak ada sampai satu hari orang kata apa, "Eh, birthday dapat apa?" Betul tak ni? Mungkin mulut orang pun jahat juga kan. Tuan-tuan, ni kakak dia kata kat adik dia, "Ni suami bagi apa ni, dapat anak ni, hadiah apa?" Lalu dia kata apa, "Tak ada pun, tak ada apa pun." Tak, kita memang tak ada apa pun, kita tak rasa apa pun, sikit pun tak rasa dalam hati kita. Kemudian tuan-tuan, lalu kak dia kata apa, "Ish, takkan macam tu. Ha ni sampai tak ada harga ke kat suami hang ni? Sampai takkan suami yang tak ada nilai sikit kot ni dapat baby ni apa semua ni, pengorbanan sangat besar." Sikit je dia sebut tu. Tuan-tuan, salih Allah Syed Muhammad. Dia kata, kakak ni, sikit-sikit ada aja abang bagi hadiah. Sikit-sikit ada aja abang bagi hadiah. Tuan-tuan, salih Allah Syed Muhammad. Petang tu, bila suami dia balik rumah, tengok-tengok dah merajuk lah. Merajuk lah. Tuan-tuan, semenjak daripada itu, mereka sering bergaduh dan akhirnya mereka pun cerai. Punca dia apa? Perkataan. Hal ini nak macam mana? Jaga. Kadang-kadang kita bercakap satu benda yang tak ada apa-apa dekat kita, tapi sangat berkesan pada orang lain. Kisah kedua. Seorang ibu mertua bertanyakan soalan kepada keselesaan, tentang keselesaan rumah anak menantu dia. Mertua ni tanya, "Kamu tak rasa rumah ni sempit ke? Anak-anak dah besar dah. Rumah yang sebelum ni dia rasa luas aja. Selesa aja. Tapi semenjak mak dia tanya tu, dia rasa apa? Rumah sempit lah. Rasa rumah sempit." Salih Allah semua. Dan akhirnya apa jadi? Akhirnya dia mula memaksa-maksa dan bercakap pada suami dia, dan akhirnya terpaksa suami dia beli rumah yang lebih besar, dan akhirnya suaminya menanggung hutang yang banyak, yang banyak. Kes apa? Kes mulut mak. Kes satu mulut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, seorang bertanya kepada seorang makcik tua, "Berapa kali anak-anak makcik datang melawat makcik dalam sebulan?" Makcik tu menjawab, "Sebulan sekali je."
Orang bertanya tu kata, ish melampau anak makcik ni. Usia-usia lagu ni sepatutnya mereka mai jumpa makcik kerap sikit lah. Semenjak hari tu hati makcik jadi sedih. Sedangkan sebelum ni dia rasa tak ada apa pun, dia faham kesibukan anak-anaknya. Semenjak daripada itu makcik mula menangis dan bersedih. Akhirnya dia jatuh sakit disebabkan keadaan kesihatan dia makin memburuk. Sedihnya hatinya hanya disebabkan satu perkataan daripada rumah. Bantu tuan-tuan, jaga lidah. Kesan dia bukan sangat kita, kesan dia kepada orang di sekeliling kita. Dan lebih teruk, kesan dia tuan-tuan salih semak, kepada siapa? Kepada kita nanti di akhirat. Dan lebih baik diam daripada banyak bercakap yang tak dimanfaat. Tuan-tuan, jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan sikit benda yang kita kongsi dimanfaat bagi kita, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan ada tabung untuk Komplek Islam Darul Faizin dekat belakang sana, kalau tuan-tuan nak tumpang bagi wakaf. Dan ni buku saya yang tuan-tuan tak dapat lagi, yang baru, buku yang terbaru, Amalan Mengundang Rahmat Allah, juga tuan-tuan boleh dapatkan dekat belakang sana, RM10 je harga dia. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat kepada tuan-tuan. Wallahu a'lam.